Ya, ini ditekan. Nah, nanti gunanya saus di tengah apa? Selain memberi rasa si kuning telur ada rasa, dia supaya jangan ini nutup. Cep, ketahan sama saus. Bentuknya jadi lucu ya. Jangan lucu. Lucu sih. Nah, kalau dibolongin gitu, baru kita ya. Ayo main bolong-bolong, ayo. Enak kan kalau cubles-cubles doang? Ini bolong linting-linting. Iya, ngintingnya yang puyeng ya. Nah, ini kuasnya harus rata biar enggak belang nanti dia warna coklatnya. Kalau kalau ini setengah gini nanti ini pucat itu udah ada polesannya. Nah, ini harus kita tabur dulu. Nah, ini saya contohin aja satu tabur ya. Oh iya, Mbak Rita. Petersilinya di kulkas ya, Teh? Harus ya. Rata ya. Iya, itu wijen hitam. Oh, wijen hitam. Okay. Tapi pernah kita ada kelas ya yang roti Eropa itu, roti gandum. Itu ada peserta, saya justru baru tahu dari beliau itu. Kalau saya pakai biji poppy seed kan umum kan roti-roti gandum itu. Dia bilang itu haram. Hah? Karena itu masih diperdebatkan itu dari opium. Biji-bijian opium ya. Ya, saya juga baru tahu. Soalnya gini kan kalau kita di Indonesia kan kita ngikutin fatwa pemerintah karena dong. Opium. Iya kan? Opium memang makanya ganja. Masuk narkoba. Iya. Iya. Ya. Ini sana poppy seed. Oh, ini tabur dulu. Gini ya. Apa-apa di Malaysia? Nah, katanya lebih saya, ini ya. Tapi Islami. Ya. Tapi kata dia begini, di Malaysia itu ada perdebatan. Terus akhirnya saya browsing juga. Di Malaysia ada, saya browsing sih. Lihat Malaysia aja juga masih ada beberapa ulama yang masih memperdebatkan. Tapi ada yang mempersilahkan. Jadi belum ada apa sih ibaratnya yang sahih gitu ya tuh. Belum ada ijtihad. Salinya di kulkas. Ya. Di mana teh? Bawah. Yang hijau. Nah. Ini sih. Nah, itu jangan lupa tengahnya nanti dikasih ini. Nah, saus. Saus tartar. Tar dulu gitu. Rasanya ini ya. Ih, kok lucu banget. Dari ada sausnya. Iya, Teh. Nggak tahan bikinnya doang tau mas dulu ini makannya mah nggak ada 5 menit ini. Ini berapaan kok dijual mbak? Itu aduh mau ini 25 ribu. 500 ribu sih itu. 500 ribu. 500 ribu. Benar kan? Bikinnya. 500 ribu hadiah lomba. Jadi kan berarti satu ya. Jadi dihargai 500 ribu. Kata yang beli lu gila apa jual roti kayak gini kopek? Penting mana teh? Ya? Penting ya. Kasih tau dong bikinnya mas Jero. Nah, teteh nanti bagian telur ya. Kalau telur sih teteh mana tuh naruhnya kalau mas Jero nggak sabar. Nah, setelah dipoles, ditaburin. Ini ya, tapi harus langsung segera diisi ya maaf, Mbak Rita. Supaya dia tidak menutup. Ini mbak, kan sebelah lagi sana. Cukup aja. Oh iya teh mau pakai itu. Banyak kan. Oh iya nih. Ya. Kan ada nih. Nah, ini kan ada sisanya ini tambah enak lagi nih. Ini tambah enak lagi nih sumpah nih. Ini tambah enak lagi nih. Jujur. Kasih dikit aja enggak usah banyak-banyak. Inilah rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hatiku. Jadi di bawah telur itu. Sekarang aku tahu rahasia hatimu. Oh my god. Ada yang belum ke tempat rahasianya. My eye. Itu enggak dimasak kan yang sausnya? Pak, Pak jempolnya doang loh, kelihatan loh. Bukan orangnya. Nah, awalnya polos, terus dikasih unyu-unyu. Kok jadi gelap ya? Mata bukan encep. Kalau khusus di Cimelani enggak bakalan bisa begini ya. Ya. Ini yang satu lagi. Ya, kan? Ya, boleh mencoba. Tapi pas ini yang kegunting saus tomatnya. Saus tomatnya biar agak banyak juga enggak apa-apa. Jadi dia kan pas kita makan ada rasanya ya. Tentunya. Nah, ini dicontohin ya. Satu. Nah, kalau mau pas saat mau masukin telur itu harus ditekan dulu cream cheese-nya biar enggak terlalu nongol ganggu.